Halo teman-teman subscriber dan juga teman-teman penonton semuanya. Saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, di kawasan Bendungan Hilir. Saat ini saya akan mencoba untuk menjelajahi trotoar yang ada di Jalan Jenderal Sudirman dari Bendungan Hilir sampai Dukuh Atas. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe ya, karena saya akan terus menjelajahi jalanan ibu kota dan membuat video tentang gedung-gedung tinggi, juga proyek-proyek pembangunan lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Nah, ini pemandangan ke arah SCBD Sudirman. Halte busway Bendungan Hilir. Trotoarnya ini lebarnya kurang lebih 10 meteran, sangat lebar sekali. Ini gedung yang baru selesai di Jalan Jenderal Sudirman di Bendungan Hilir. Gak tahu nih namanya gedung apa nih. Bagus sekali ini. Halamannya ditata sedemikian asri. Nah, ini gedungnya nih. Ada kolamnya juga. Wow, keren pokoknya mah. Ini termasuk yang paling keren halamannya, asri. Ini menara Intiland, gedung tinggi yang sangat unik sekali desainnya. Nah, itu di depan pintu masuk ke stasiun MRT bawah tanah Bendungan Hilir. Dan ini gedung ventilasi stasiun MRT bawah tanah di Bendungan Hilir. Wow, keren sekali. Dan ini pintu masuk ke stasiun bawah tanah Bendungan Hilir. Nah, ini pintu masuk ke stasiun MRT bawah tanah Bendungan Hilir, khusus untuk kaum disabilitas.
Jadi ini memakai lift ke bawah. Nah, kalau tadi pakai tangga, kalau ini pakai lift ke bawah. Keren Jakarta sekarang. Panggilan saudara Asmi Umur dari kursi diminta kembali ke pos 2. Ini bangunan ventilasi stasiun MRT bawah tanah. Sampurna Strategic Tower. Nah, di daerah sini, tepatnya Jalan Jenderal Sudirman, bagian kawasan Setiabudi. Gedung-gedungnya sudah mulai rapat, banyak. Keren banget ini trotoarnya. Itu IFC Tower, International Financial Center. Ini menara Sudirman Said Center. Le Meridien. Oh, lihat di sana, di atas gedung itu yang lagi dibongkar. Ada beko di atas gedung sedang melakukan pembongkaran. Lihat nih. Nah, itu beko di atas gedung sedang melakukan pembongkaran. Setiabudi ini keren sekali. Jalanannya bersih, trotoarnya lebar. Mantap. Nah, ini Menara Da Vinci, gedung dengan arsitektur Art Deco.
keren sekali ini pemandangannya. Da Vinci, gedung dengan arsitektur terkeren di Jakarta. Wow. IFC Tower, International Financial Center. Itu di depan pintu masuk ke stasiun MRT bawah tanah, stasiun Setiabudi Astra di kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat. Keren nih Jakarta nih, mantep banget trotoarnya. Setiabudi Astra. Nah, ini trotoar di bawah Menara Astra. Kok penuh sampah ya? Nah, ini Menara Astra. Oh, di sini hari ini tanggal 1 Mei 2019. Trotoar di sini penuh sampah ya. Wow, parah ini nih, parah. Ya. Sampah. Nah, itulah teman-teman laporan saya tentang keindahan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dari kawasan Bendungan Hilir sampai kawasan Setiabudi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.